Pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih Arinal Junaidi dan Kusnunia Khalim Rabu pagi resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Sosok pemimpin baru Lampung ini optimistis Lampung akan terus menjadi penyokong sektor pangan terbesar untuk DKI Jakarta. Terus berbasa-basi, jalan provinsi harus ditingkatkan, jalan kabupaten harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, Lampung itu kaya dengan potensi alam, termasuk wisata alamnya luar biasa. Anggreknya juga 361 varietas di dalam kawasan Taman Nasional yang kemarin saya kunjungi. Dan ini akan menjadi wilayah wisata khusus karena ekoturismenya luar biasa. Ada pesan yang disampaikan Jokowi? Kenapa? Pesan khusus dari Presiden. Oh iya, jadi paling tidak saya akan menunjukkan menjadi pilot project di dalam mengembangkan sektor pertanian yang menjadi harapan. Karena bagaimanapun juga, apapun bentuknya, kalau kita tidak kelaparan, itu masih sempat dan bisa berpikir, apalagi kalau kita kaya. Nah, oleh karena itu, ini dulu ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan. Dan beliau memesankan backup ibu kota, jangan sampai kebutuhan-kebutuhannya menjadi sulit. Karena 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung. Jadi siap ya, Pak? Oh, siap sekali. Kita maksimalkan. Optimistis ini bukan tanpa alasan. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya dalam upacara pelantikan. Posisi Lampung yang strategis berada di ujung Pulau Sumatera dan dekat dengan Pulau Jawa memang membuat wilayah ini strategis untuk memasok kebutuhan di ibu kota. Terlebih, saat ini sudah ada tol yang tersambung hingga Pelabuhan Bakauheni sehingga distribusi barang menjadi lebih mudah dan cepat. Azizul Hakim, CPNN.